Saya mengajak saudara semua
bertanya rasa orang lagi seperti ini bagi asal dari pasar ayam warna yang kalau anda bisa sebut sebagai masjid bertanya saat ini berapa yang masjid salahun kaya dulu mungkin sekarang atau thank you.
Acak sih, acak. Tahu syuting. Peringatan pengumuman majikan Islam demi kesehatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi dan besar Habib Habib Anwar Nabi Anwar Muhammad. Yang telah membawa kita dari dalam beberapa kegelapan menuju dalam terang benderang. Saya ingin pada kesempatan ini saya ingin berceramah yang berkelompok penting masalah hukum salah hukumnya bagi seorang seperti setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat baik laki-laki maupun perempuan terkecuali orang gila yang anak kecil yang belum balik karena kita yang sedang haid atau minus. Salat juga merupakan tugas yang wajib umat Islam yang ada di dunia ini dan juga merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Perintah sholat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini seperti yang dituangkan dalam Al-Quran yang artinya maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Meninggalkan sholat kamu itu hukumnya berdosa, dosa. Semoga kita selalu menjaga sholat kita. Amin ya Allah. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penampilan kita yang akan dibacakan oleh saudara Pala kepada oleh kurang balik lagi.
Saya rasa
Ay, no me lo
Thank you.
Oke, Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Dan